bahasa Korea? Sikit lah, adalah belajar bahasa Korea. Ni bawa balik dari Korea ke ni? Ada dalam 3 minggu lepas, dia dijemput oleh Asian, Korean Model Association Festival Award 2011. Masa tu dia bersama-sama dengan artis lain, artis K-pop seperti Shiny, Sunny Side, kalau tahu lah Girls Generation, and few more Sonam B macam tu. Itu jadi guest VIP guest. So, macam mana orang notice tak? Apa tu orang cakap? Dia panggil Malaysia, Malaysia juga ya? Malaysia. 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 So, dulu traditional, sekarang ni K-pop. Dah, kenapa? Okay. Ramai yang tanya. Sebenarnya walaupun dulu tradisional, dangdut pun ada sebenarnya sampai kata dulu. Tapi itu dulu, bukan dulu lah, memang itu semua adalah aliran pop dance. So sekarang ni dia berubah kepada aliran K-pop. Sebenarnya benda yang sama iaitu pop dance, tetapi di-twistkan sikit daripada segi arrangementnya, masukkan sedikit synthesizer dan sebagainya. So dia jadi K-pop style. Dan K-pop ni biasanya memang kena keluar dengan image yang gah dan juga penampilan dan juga tarian dan segala-segalanya. Betul-betul perubahan yang transformasi image yang sangat ketara lah. Wow. Okey. Okey kita. Okey. Dia ada sesuai dengan jarak dulu sikitlah. Umur bagi. Jadi kita pegang ni mini album ni. Dior-Baby I Need You. Dalam bahasa Inggeris ni? Tak, dia campuran bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Dan sebenarnya lagu Baby I Need You juga ada dalam 3 bahasa, iaitu bahasa Korea, Hakukman, Mandarin dan juga bahasa Melayu. Tapi sekarang ni saya release bahasa Melayu dulu. Yang bahasa Korea dengan bahasa Cina tu kita simpan. Bahasa Korea tu awak nyanyi? Yes. Macam mana belajar bahasa Korea dengan siapa? Ada dengan kita ambil kelas dengan keyboard. Yes. So saya baru dalam 8 minggu ambil, baru 8 jam lah sebenarnya ambil. So boleh membaca, boleh converse sikit, tapi tak boleh lah kata nak banyak sangat kan. Okey, dengarkan lagu saya dalam bahasa Korea macam mana cakap? Nore. Che Nore. Apa lagi 8 minggu dah tambah lagi. Okey, apa ni, Dior akan menilaikan sebuah lagu, ini lagu Baby I Need You ke? Akan bersebuah lagu? Yes, saya. Okey, untuk mana-mana semua dah boleh download ataupun boleh dapatkan? Okey, boleh dapatkan mini album Dior, Baby I Need You ni hanya melalui internet, iaitu sama ada download ataupun dengan post. You kena pergi my blog ataupun my Facebook untuk dapatkan. So my blog is Shahdior, shahdior.blogspot.com. Jangan lupa. Okay, kita nak dengarkan lagu Baby I Need You, all the best for Dior. Terima kasih sudah bersama kami di MHI. Terima kasih di MC Events and Catering. Kita jangan serang pagi. Ada nasi lemak. Lepas itu terima kasih ramai. Saya tak ngerti cakap Korea tapi Dior. Goodbye. Assalamualaikum. Dior everybody. Silakan. Selalu
agar selamanya kan bersatu. Yang tu Tonata, second song.